Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusilawati dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan mengemukakan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negara. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Yunisa. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKN. Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimiliki kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Priyanti dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kenapa setiap warga negara harus membela negara. Karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa setiap warga negara wajib membela negara? Jawabannya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negara. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa warga negara wajib membela negara, karena merupakan bentuk dari rasa cinta tanah air yang dimilikinya dan merupakan bentuk melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Nurmaulida dari 10 MIPA 5. Warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Tarahayu dari kelas 10 MIPA 5. Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka sama saja dia menghancurkan negaranya. Dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 setelah diamandemen yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisa Fitria Ananda dari kelas 10 IPA 5. Kenapa warga negara harus membela negaranya? Karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama saja menghancurkan status warga negaranya. Dan juga di dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 setelah diamandemen yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sra Pajiriani dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seria Parda dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Contoh infrastruktur negara meliputi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nama saya Setiarini Adisira dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Warga negara Republik Indonesia wajib dan berhak membela negara karena itu merupakan salah satu bentuk patriotisme, kebanggaan serta rasa cinta yang dimiliki untuk negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contoh bentuk kerukunan umat beragama, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Contohnya adalah menolong tetangga ketika kesusahan, menengok tetangga ketika ada yang sakit, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaannya. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadaan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mangudidarat Nawati. Saya dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, KY. Infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, lembaga eksekutif, contohnya pemerintah pusat dan daerah serta kabinet. Kedua, lembaga legislatif, contohnya DPR dan DPD. Yang ketiga, lembaga yudikatif, contohnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, contohnya partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik adalah suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk melengkapi sistem bernegara, dan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama, suprastruktur politik adalah suatu sistem negara yang keberadaannya resmi dalam suatu negara yang bersifat mengikat. Suprastruktur politik juga adalah lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas 10 IPS 7. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksanaan, pembuat, dan juga mengevaluasi segala kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan instruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Untuk pengertian sendiri, suprastruktur politik ialah merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur ialah merupakan sekelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga peraturan pembuat, dan juga pengevaluasi segera kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Untuk pengertian sendiri, suprastruktur politik ialah merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur telah ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Manduan dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Dan apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Infrastruktur politik ialah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melandari kelas 10 IPS 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya, menolong ketika ada tetangga yang kesusahan ataupun sedang sakit. Kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya, ketika umat Kristen atau umat Islam lain sedang menjalankan keperibadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina dan menjatuhkan atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mandan dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya sendiri? Karena warga negara itu tinggal di dalam satu negara. Kalau kita sebagai warga negaranya tidak membela negaranya sendiri, maka kita sama saja menghancurkan status negaranya. Dan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur. Politik adalah politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat meningkat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Suprastruktur merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari, sedangkan infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Suprastruktur politik adalah pihak-pihak yang langsung terlibat penyelenggaraan kehidupan. Sedangkan infrastruktur politik adalah pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisa Fitria Ananda dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Infrastruktur politik ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Ustafi dari kelas 10 IPS 5. Apa yang dimaksud suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Suprastruktur politik ialah mesin politik yang dimana keadaannya resmi di dalam suatu negara atau gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Infrastruktur politik ialah kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan dari kelas IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Infrastruktur politik berarti struktur politik masyarakat atau rakyat. Suasana kehidupan politik masyarakat atau rakyat. Politika infrastruktur subset, sosio-politika sphere, dan suprastruktur politik yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Sisar Dino Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan ketujuh, yaitu kenapa setiap warga negara berhak atau wajib membela negaranya sendiri. Karena sebagai bangsa yang baik, yang taat hukum, tentu kita harus memperjuangkan negara kita sebaik mungkin. Dimulai dari hal kecil yang akan bisa berpengaruh ke depannya. Kita merintis untuk memahami arti negara. Negara lebih dari secakup wilayah di mana kita lahir, kita hidup. Sebagai warga negara, tentu kita harus cinta tanah air dan memperjuangkan kelangsungan negara kita agar bisa tetap maju dan tahan serangan bangsa asing. Kita juga dapat menjaga identitas negara kita, karena suatu negara identik dengan sikap para penduduknya. Kita juga dapat melestarikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Karena perihal bela negara ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana kita wajib melakukan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Grisnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebutkan ciri-ciri dari demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dalam kemerdekaan bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Grisnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebutkan fungsi dari demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Dan yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi, yaitu 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Menerapkan perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Dan 5. Terdapat sistem kepartaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvisin dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu 1. Peristiwa 1965 sampai 1966, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang terapidasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Ketiga, pembantaian Taring Sari Lampung pada tahun 1989. Keempat, tragedi Rumah Gedong di Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Dan kelima, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang aliran hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia. Adalah implementasi dari bentuk konsep hak asasi manusia yang digunakan di Indonesia, bahwa hak asasi manusia yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep hak asasi manusia individualistik. Sedangkan hak asasi manusia yang memiliki ciri khas antar individu atau kelompok atau berkaitan dengan keadilan, hak untuk mendapatkan umpan yang sama, mendapat jaminan sosial, hak untuk berkumpul adalah konsep hak asasi manusia paham marxisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yaitu 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara. 3. Menjamin tetap tegaknya kesatuan negara. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar negara. Dan 6. Menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvisin dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia di bidang pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rantika, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya. Suprastruktur adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan tugasnya diatur dalam perundang-undangan. Infrastruktur adalah kelompok politik yang beranggota rakyat seperti partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Sekian, terima kasih. Kelas 10, kita berdua. Apakah yang dimaksud dengan supertutor politik dan isparutor politik itu? Supertutor politik adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan dengan tugasnya diatur dalam perundang-undang. Isparutor adalah kelompok politik yang beragota rakyat seperti partai politik, kelompok, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintahan secara luas yang di dalamnya terdiri lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok politik yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Safia, saya dari kelas 10 IPS 1. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya terhadap negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.